Ukuran ban bis belakang sama depan sama lah. Mas mau kurus nggak? Mau, susah tapi gue makan sehari sekali ya tetap begini. Mas bagi tips manajemen distro. Gue pasain Yogi mas. Simpel aja, bikin jual. Untungnya buat gaji anak-anak. Sisanya kalau gue puterin lagi buat belanja lebih banyak lagi. Terus aja gitu. Ntar gaji naik, beras juga naik mas, tinggal beras doang yang belum naik. Oh iya. Update yang dilaksana mas, ntar juga jadi. Mas DM saya baca dong, ntar aku lihat. Bener tuh sehari sekali. Iya, gua kan kalau pagi siang ngopi, pagi siang ngopi, malam balik makan paling sore kalau nggak malam. Mas Rian mohon doanya si kecil lagi ulangan. Siap Mbak Ayu. Mudah-mudahan lancar ulangannya, bisa ngerjain dengan baik, hasilnya bagus. Mas Kena sama Mbak Alin di YouTube udah ada kan? Di kodok Zumanya Alin. Buka DP Arianto official. Berarti penting memasangkan kaca film di bis mas. Wait, depan gak bisa di kaca film lah mas. Depan di kaca film buram anak-anak. Depan kan gak bisa di kaca film. Bener kata Mas Rian, Fatimah kayak iya. Ya 11-12 lah. Mas mending anak Mas Rian kuliah di UNS aja mas. Biaya hidupnya murah buat kantong mahasiswa. Iya tapi deket sama lu. Bahaya juga. Mas kalau FamGate perusahaan secara finansial sebenarnya rugi apa untung? Dibilang rugi, rugi karena kita nutup 60 jalur ya. Kita gak bisa melayani penumpang. Merugikan konsumen pelanggan-pelanggan kita. Ya rugi secara moral, terus rugi secara kalau dari segi keuntungan ada untungnya kok, tapi nggak sebesar kalau ngelain biasa. Ya nggak apa-apa, itu buat acara setahun sekali. Kalau tiap tahun, tiap bulan ya jangan. Kaca film yang bening mas 20%an, kalau malam gimana tuh rasanya? Adaptasi dengan cara Mas Rian transfer kembali. Lu tanya sama istrinya deh mas, bisa nggak biayain anak sekolah 4, sangunya, gaji rewang 2, sama makan orang 11-12 tiap hari. Nggak cukup emang ya. Gua kan nanggung makan 12 orang. Depan bisa mas pasang kaca film, kaca filmnya kristalin mas, dari luar gelap, dari dalam terang. Oh iya, coba ntar gue cari tahu deh. Udah live aja lagi, udah sampai mana Nyon? Ya, Nyon balik nih. Mana sama pelanggan lebih milih mana mas? Pelanggan lah ngaco. Dan gue yakin mania-mania Haryanto juga pasti meminta gue untuk mendahulukan pelanggan pasti. Karena kan mereka sama kayak kita, bagian dari kita. Ngeduluin orang lain. Main judi online aja mas, alhamdulillah temanku bangkrut. Siapa aja mas, 12 orang. Gue, Alin, anak 4, 6 ya. Terus Rewang 2, tambah 1, Didi 3, anak distro. Yulis, terus Amri, terus Yogi, udah 12 tuh. Doain saya mas, amin, yang terbaik buat kalian, buat kamu. Sampean mirip mas Aji Suganda, strongman itu. Iya gue gara-gara kalian pada ngomong Aji strongman, gue jadi searching di YouTube ya dong. Gila itu orang angkat mobil boy. Tapi kenapa grup Arianto banyak yang menutup kaca depan yang di atas dengan skotlet hitam, jadi penumpang tidak bisa melihat perjalanan. Karena kalau penumpang-penumpang akap itu rata-rata mereka naik bis istirahat sampai mas. Beda sama bis wisata. Kalau bis wisata mereka butuh view buat melihat pemandangan luar, jalan, segala macam. Tapi kalau di akap enggak. Lagi sudah dipaskan sama Allah ya mas, betul.
Pernah gak mas ada kru yang matanya buta? Lu pernah, kan gue pernah cerita dulu gara-gara lemparan batu. Makanya gue wah benci banget sama pelempar-pelempar batu di bis itu, boy. Kurnen itu ikut gue dari nol lo, dari zaman non AC lo. Kasian, udah punya keluarga, udah punya anak dari zaman bujangannya, matanya buta akhirnya kan, gara-gara kena pecahan kaca masuk ke mata.